TV KPM. Hello, assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Ya, itulah dia. Jadi macam biasa, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP, okey? Gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jangan lupa. Dan apa paling penting, kita duduk je rumah, okey? Duduk rumah, relax dan belajar pun dari rumah. Baiklah, jadi subjek kita hari ini iaitu sains. Dan topiknya, inilah dia. Sebenarnya favorite Afiq juga, iaitu koordinasi badan. Dengan topik ini, kita bolehlah belajar macam mana kita nak menjaga kesihatan tubuh badan kita secara tak langsung, betul? Baiklah, tanpa buang masa, kita nak tahu juga siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Dengar cerita, guru ini pun adalah guru favorite semua murid di luar sana. Tanpa buang masa, jom kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Handsome tak apa, yang penting sains A+. Sukalah sebenarnya trademark cikgu kita ni. Inilah dia, saya dah bersama dengan Cikgu Remy. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Afi? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi cikgu kata tak handsome tak apa, cikgu kita handsome. Itu bonus. Oh, itu bonus. Okey, tapi kalau tak handsome, janji sains A+. Yeah. Okey, jadi cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak buat demonstrasi bersama dengan cikgu. Betul. Iaitu kita nak gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Itu sebaiknya, Afiq. Ya, baik cikgu. Mari ikut saya. Okey, silakan cikgu gunakan hand sanitizer. Okey. Baiklah. Okey, kemudian saya pula. Okey, inilah dia, kita kena patuhi SOP bersama ya, adik-adik semua. Baiklah, jadi cikgu, sebelum tu saya nak tanya, sebenarnya topik ini mudah tak untuk pelajar memahami dan nak skor lah? Senang ataupun susah? Ataupun mereka akan susah nak menghafal sebab lebih banyak kita nak kena menghafal kan? Betul. Okey, macam Afiq nyatakan tadi, tajuk koordinasi badan ini merupakan banyak perkataan-perkataan yang mungkin sukar untuk murid nak hafal. Yeah. Tapi hari ini, Seremi datang ke studio Didik TV KPM, Sukses SPM 21 ini untuk mempermudahkan supaya budak-budak ini atau murid-murid kita ini boleh menghafal dengan mudah dan akhirnya skor untuk SPM. Yeah. Yang penting apa, Afiq? Yang penting A+. Betul. Yang penting A+, walaupun tak handsome. Okey. Tapi Afiq package lah. Alhamdulillah. A+ tak saya. Tak ada lah. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu, cikgu. Baik. Dan selepas ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, okey? Kalau nak keluar rumah, nak beli barang ke, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa. Dan apa paling penting yang selalu Afiq dengar, orang lupa nak scan My Sejahtera. Itu paling penting, okey? Baiklah, jadi sekarang ni kita nak sambung sesi pembelajaran kita. Tapi sebelum tu, tadi cikgu dah bagi pandangan cikgu macam mana sebenarnya nak bagi murid-muridnya faham tentang subjek ini dan terutamanya topik pada hari ini. Tapi kita nak tanya juga, pelajar SPM, apa pendapat mereka tentang subjek sains ini? Jom kita tanya mereka. Didik TV KPM. Subjek sains ini kerana ia merupakan satu subjek yang saya lebih minat daripada subjek-subjek yang lain. Kerana saya lebih suka untuk tahu satu subjek itu dengan mendalam. Contohnya macam subjek sains ini kan kita buat amali. So apabila kita membuat amali, dia ada proses dia. So apabila proses dia tu berlaku, so kita gembira macam nak lebih tahu tentang amali. Contohnya masalah latex. Macam mana boleh berlaku penggumpalan latex. Macam itulah saya suka subjek sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka subjek sains ini kerana subjek sains membantu saya untuk memahami dunia sekeliling dan membantu saya untuk membuat keputusan dengan lebih rasional dan analisis. Selain itu, subjek sains juga membantu saya untuk terus mencintai alam sekitar yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada khalifah di muka bumi ini, iaitu kita, manusia. Saya suka subjek sains kerana saya dapat faham subjek ini dengan mudah dan senang.
Setiap hari kita mengaplikasikan sains dalam kehidupan seharian kita. Saya berasa sangat seronok semasa saya belajar sains. Saya bersungguh-sungguh untuk belajar sains semasa kelas sains dijalankan. Subjek sains adalah subjek kegemaran saya. Didik TV KPM. Ya, itulah dia pandangan calon. Sebenarnya ramai ya pelajar-pelajar SPM kita yang menggemari subjek sains ini. Jadi sekarang ni Afi nak memperkenalkan kepada anda semua enam student daripada SMK Durian Tunggal Melaka yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita berkenalan bersama dengan mereka. Mana wajah mereka ni? Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sehat? Okey, buka mic. Ya, hai. Assalamualaikum. Oh, ada dekat pokok pisang tu. Okey, baiklah. Tanpa buang masa, Afi nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda semua. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatim Farhana Menti Kapar. Boleh panggil saya Fatim dari SMK Durian Tunggal Melaka. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Hai Abang Afiq. Hai. Hai. Okay, thank you. Seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syahuzaini bin Mahat dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Acap. Cita-cita saya nak jadi paramedik. Hai Abang Afiq. Hai. Wah, jadi paramedik. Okay. Seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Sakina binti Selamat. Boleh panggil saya Aina. Cita-cita saya ialah ahli fisioterapi. Hai Abang Afiq. Hai. Okey, ahli fisioterapi. Seterusnya. Hai, nama saya Muhammad Amirul Afiq bin Muhammad Farid. Saya daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Saya punya cita-cita adalah ingin menjadi seorang ahli pakar meteorologi. Wow, hebat. Hai Afiq. Hai Afiq. Hai Afiq juga. Hai Afiq. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ana Nabila binti Muhammad Azharihan. Boleh panggil saya Ana dari SMK Dua Tunggal. Cita-cita saya untuk jadi ahli psikologi. Hai Abang Afiq. Hai. Okey, seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Muttalib bin Abdul Razak. Boleh panggil saya Talib. Cita-cita saya nak jadi seorang peguam. Hai abang lelaki di telefon. Hai. Okey, baik. Takut saya. Okey. Seterusnya, yang terakhir sekali. Dah enam orang dah. Okey, baiklah. Ya, itulah dia semua dah perkenalkan diri masing-masing. Wah, seronok masing-masing usik saya ni. Baiklah, jadi sekarang tanpa membuang masa, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Sir Remy. Silakan Sir Remy. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Okay, jadi hari ini Sir Remy bersah hati kerana Afiq juga sudi menjadi murid Sir Remy pada hari ini. Ya. Okey. Jadi Afiq, macam Afiq dah terangkan, apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah bab 7 tingkatan 4 iaitu koordinasi badan, di mana slot ini sesuai untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM 21 sebagai persediaan dan juga ulang kaji sebelum melangkah masuk ke Dewan Perpesaan. Maka pelajar tingkatan 4 2021 boleh gunakan slot ini untuk pembelajaran dari rumah. Sebelum Sir Remy meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid bolehlah scan QR code ataupun imbas kod QR code yang tertera pada kaca televisyen anda, kerana Sir Remy sedang menyediakan nota dan juga latihan yang untuk anda boleh gunakan bersama-sama dengan Sir Remy dan murid-murid dan juga Afiq pada hari ini untuk belajar tajuk ini. Okey, boleh scan sekarang. 1, 2, 3, good. Dan apa yang kita dah belajar hari ini? Okey, seperti Afiq yang cakap tadi, ada banyak benda yang kita kena tahu. Ada banyak istilah-istilah dan juga org-org penting dalam koordinasi badan ini. Jadi, sebelum Sir Remy nak teruskan, Sir Remy nak tanya Afiq lah. Yeah. Afiq boleh tahu tak gambar-gambar ni gambar apa yang Afiq tahu? Gambar apa yang Afiq tahu? Mm-hmm. Saya tahu tu yang nombor 4 tu. Nombor 4? Kidney kan? Kidney. Yeah. Lepas orang ni adalah ginjal. Ya, yeah, ginjal. Ataupun orang ramai sebut dia sebagai buah pinggang. Buah kan? Buah pinggang. Okey, dalam sains kita panggil adalah ginjal. Ataupun kidney. Ada lagi tak Afiq yang tahu? Kemudian, okey, nombor 1 tu mungkin memang tahulah. Okay. Otak. Alright. Okey, yang nombor lain tu cikgu lah terangkan. Okey. Okey, jadi Afiq dan juga murid yang sedang menonton Didik TV KPM pada hari ini, jom Sir Remy kenalkan. Nombor 1 ini merupakan kelenjar pituitari. Okey, dia terletak di dalam otak kita. Lebih spesifik lagi, ia berada di bahagian cerebrum pada otak kita. Dan yang kedua, ia terletak di depan kita punya trakea yang kita namakan dia sebagai
kelenjar tiroid. Okey, yang ketiga ini, struktur ini ialah dinamakan sebagai pankreas yang terletak dan bercantum dengan salur duodenum kita di saluran pencernaan kita. Yang keempat ini seperti Afiq terangkan tadi, ini merupakan ginjal tetapi kelenjar endokrinnya berada di bahagian atas ni. Okey, yang bahagian atas ni yang sering bulatkan ini. Ini dinamakan sebagai kelenjar adrenal. Okey. Dan yang kelima berada pada lelaki, ada pada Seremi, Afiq dan Mutalib, iaitu Afiq tahu? Testis. Dan yang keenam terletak pada organ pembiakan wanita yang sering bulatkan ini, kita namakan dia sebagai ovari. Jadi semua ini ialah kelenjar-kelenjar yang ada dalam badan kita. Alright, pada manusia. Jadi Seremi nak tanyalah murid-murid yang atas talian bersama Seremi ni, agak-agak ini semua ialah dalam sistem apa? Siapa volunteer nak jawab? Sir, boleh saya cuba? Okey. Silakan Tok Peguam kita. Okey, 6-6 gambar tu merupakan kelenjar endokrin kan, sir? Yang menghasilkan hormon tu. Betul tak? Okey, bagus Mutalib. Tepukkan untuk Mutalib. Jadi jawapan Mutalib yang betul, 6-6 ini merupakan kelenjar endokrin yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Jadi kita nak belajar lebih mendalam lagi, apa itu kelenjar endokrin? Apa itu hormon? Okey, jom. Afiq dah bersedia? Baik, saya sentiasa bersedia. Jom. Kelenjar endokrin ini, ciri yang pertama ialah kelenjar tanpa ductus. Apa maksud ductus? Okey, Afiq dan juga murid-murid yang sedang menonton sekarang ini. Ductus ini mudah kita boleh bayangkan dia macam satu laluan ataupun saluran khas untuk membawa bahan yang dihasilkan. Okey, contohnya kita ada kelenjar peluh, iaitu kelenjar dengan ductus, di mana kelenjar peluh ni dia akan menghasilkan peluh dan terus keluar ke kulit kita. Dia ada saluran khas dia. Saluran khas tu namanya ialah ductus. Tetapi untuk kelenjar endokrin, dia tanpa ductus. Maknanya dia kena gunakan saluran lain untuk membawa bahan yang dihasilkannya. Contohnya, kelenjar endokrin kita menghasilkan hormon. Jadi hormon itu perlu dimasukkan atau dirembeskan ke dalam aliran darah kita, baru ia akan dihantar ke seluruh badan kita, iaitu ke organ sasaran ataupun tisu sasaran kita, Afiq. Jadi dia tak ada laluan khas. Dia kena ikut laluan yang disediakan untuk aliran darah, tetapi digunakan untuk bawa hormon juga sekali. Faham. Okey, dia tak ada laluan khas. So dia adalah tanpa ductus. Tanpa ductus. Okey, Afiq faham? Faham, saya faham. Okey. Alright, dan yang keduanya ialah kelenjar endokrin adalah fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan. Sama macam tajuk yang kita ialah koordinasi badan. Okey, kita tanyalah murid Seremi yang atas talian sekarang ni yang nak bagi menerangkan apa itu mengkoordinasikan. Okey, ada siapa? Suka rela? Boleh saya cuba? Okey. Boleh. Silakan. Siapa? Acak. Okey, Acak. Mengkoordinasikan bermaksud gerak mengawal gerak balas terhadap rangsangan. Mengawal gerak balas. Mengawal gerak balas terhadap rangsangan. Okey. Mungkin kena baiki sikit jawapan tu Acap dan juga murid yang lain. Okey. Mengkoordinasi ni maksudnya ialah kita memberi gerak balas terhadap rangsangan. Okey. Contohnya Afiq, kalau Afiq berada di bawah matahari yang panas, apa jadi kat badan Afiq? Badan Afiq akan terasa nak berpeluh. Berpeluh, betul. Jadi itu ialah rangsangan ni adalah cuaca yang panas dan badan kita bergerak balas. Bergerak balas. Jadi koordinasi itu maksudnya ialah badan kita bergerak balas terhadap rangsangan. So rangsangan ini ada dua jenis, sama ada di persekitaran luar macam matahari tadi ataupun persekitaran dalam. Contohnya adalah kepekatan kita punya oksigen dalam badan, kepekatan glukosa. Jadi ia akan bergerak balas mengikut persekitaran ini. Jadi itulah peranan kelenjar endokrin ataupun koordinasi badan ini supaya badan kita sentiasa dalam keadaan yang normal. Faham Afiq? Faham, saya faham. Okey, macam Afiq tadi kalau saya kata tadi berpeluh tu kenapa? Sebab kita nak keluarkan haba dari badan kita supaya badan kita jadi sejuk semula dan menjadi suhu yang normal. Itulah fungsi kelenjar endokrin untuk pastikan badan kita dalam keadaan yang normal. Okey. Baiklah. Itu dah ialah kelenjar endokrin. Sekarang ni ialah hormon. Okey, apa itu hormon dan apakah ciri-ciri hormon? Okey, murid-murid sekalian, ada 5 yang Seremi sediakan. Apakah itu hormon? Yang pertama, dia terdiri ataupun diperbuat daripada protein. Jadi komponen-komponen hormon, dia terdiri daripada protein. Jadi Afiq,
dan juga murid yang sedang menonton sekarang ini, protein sangat penting untuk kita ambil setiap hari. Yeah. Okey? Bukan sahaja untuk membina otot yang kuat macam Afiq. Tapi digunakan untuk penghasilan hormon dalam badan kita. Betul, cikgu. Penting tak, Afiq? Penting. 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 Okey, Afiq ambil tak protein setiap hari? Kena ambil. Kena ambil. Baguslah Afiq ni. Agak tu sihat dan juga bijak. Ya. Yeah. Baik. Okey. Baik. Yang kedua ialah dia hormon ini perlu dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Sebab walaupun sedikit, dia akan berikan kesan yang besar kepada seorang individu itu. Okey. Yang ketiga ialah hormon ini berfungsi untuk merangsang fungsi ataupun tisu ataupun organ yang khusus yang ada kat dalam badan kita ataupun organ sasaran yang ada dalam badan kita. Macam ni Cik Afiq, cerita dia macam ni. Maknanya ialah bila kita punya kelenjar endokrin menghasilkan hormon tersebut, hormon itu perlu dihantar ke organ sasaran. Kalau tanpa hormon tersebut, organ sasaran kita ni tidak boleh berfungsi. So bila ada hormon yang dihantar ke organ sasaran kita, barulah ia boleh berfungsi atau menjalankan fungsinya. Okey, so penting tak hormon? Penting sebenarnya. Penting kan? Okey. Jadi badan kita ni ada banyak hormon dan banyak organ dan ia perlu dikawal atur oleh kita punya hormon-hormon dalam badan. Yeah. Okey. Dan yang keempat ialah gerak balasnya adalah perlahan. Okey, contoh hormon ialah hormon pertumbuhan ya. Afiq, kalau kita hasilkan hormon pertumbuhan, hari ini contohnya ialah kita ialah 160 ketinggian kita. Ya. Yeah. Dapat je hormon, adakah esok dia 170? Tidak. Tidak. Dia perlukan sedikit demi sedikit. Mungkin dalam 2 tahun baru dapat 170 ketinggian dia. Yeah. Jadi dia perlukan masa yang panjang. Kenapa? Sebab gerak balasnya adalah perlahan. Okey, Afiq faham? Faham. Okey, sering ini pun harap murid-murid yang sedang menonton pun faham. Yang atas talian bersama Serimi pun faham, okey? Dan yang terakhir, apakah ciri hormon? Kesannya adalah lama. Walaupun sedikit, tetapi ia adalah satu jangka masa yang panjang. Okey? Jadi dia punya kesannya adalah dalam jangka masa yang lama atau panjang. Baik, cikgu. Sebelum kita berehat terlebih dahulu ni, saya ada satu soalan. Sejenis protein. Protein ni diperlukan dalam badan, dalam tubuh badan. Tapi sekiranya seseorang itu terlebih pengambilan protein dia, apa yang akan terjadi pada tubuh badan dia? Okey, Afiq. Kita pun ada, kalau kita dekat Malaysia ini, kita ada Pinggan Sihat Malaysia. Yeah. Ataupun kita punya amalan ialah suku-suku separuh. Jadi, kuantiti protein yang ditetapkan adalah yang ditetapkan lah. Jadi kalau kita berlebihan, ia akan menyebabkan kita berlebihan protein dan menyebabkan berlaku pendeaminasian oleh hati kita. Jadi hati kita akan bekerja dengan lebih keras untuk menyingkirkan amino acid ataupun acid amino atau protein yang berlebihan dalam badan kita ni. Baik, cikgu. Jadi bahaya lah, Fik. Kena ikut dalam sukatan yang diberikan. Okey, baiklah. Jadi satu ilmu yang sangat berguna buat kita, kan? Okey, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu dan pelajar-pelajar di rumah, murid-murid semua, jangan ke mana-mana. Terus stay bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk kita patuhi SOP. Okey, gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jangan lupa untuk pakai. Dan apa yang paling penting, kalau kita ke mana-mana premis, jangan lupa untuk scan My Sejahtera. Okey, baiklah, kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan subjek sains bersama dengan Cikgu Remy. Silakan Cikgu. Terima kasih Afiq. Yeah, kembali lagi kita. Tadi kita dah buat pengenalan berkenaan dengan sistem kelenjar endokrin dan juga hormon. Betul Afiq? Betul. Jadi sekarang kita akan mendalam lagi dan juga menghayati apakah yang terkandung dalam topik ini. Jadi kita dah belajar, sekarang ni Serimi nak uji minda yang pertama dalam kalangan murid-murid Serimi yang atas talian ini untuk mengenal pasti lima pada lelaki dan lima pada perempuan. Kelenjar endokrin dan apakah hormon yang dihasilkan. Okey, yang pertama, siapa ingin cuba? Silakan. Sir, boleh saya cuba? Okey, acap lagi. Acap lagi. Bagus acap ni. Dia sangat aktif dalam kelas pun sama. Okey, silakan acap. Nombor satu ialah kelenjar pituitari yang melibatkan hormon GH dan hormon antidiuresis ADH. Alright, betul acap. Iaitu kelenjar pituitari, dia akan menghasilkan, sebenarnya ada banyak hormon, Afiq. Tapi untuk level SPM, hanya murid kena ingat dua saja, iaitu hormon antidiuresis ADH ataupun hormon pertumbuhan GH, growth hormone. Okey. Alright, yang kedua, okey, terletak di trakea. Siapa nak cuba?
Boleh saya cuba, sir? Okey, Aina. Nombor dua itu ialah kelenjar tiroid. Ia menghasilkan hormon tiroksina. Okey, senang je murid-murid yang sedang menonton. Tanya Aina jawapan yang tepat. Tiroid di kita punya trakea, hormonnya ialah tiroksina. Saya ulang sekali, tiroid, hormonnya ialah tiroksina. Okey? Okey. Baik, yang ketiga. Okey, terletak di atas ginjal kita. Siapa ingin cuba? Sir, boleh saya jawab? Okey, Fatin, silakan. Okey, dekat nombor tiga tu, itu adalah kelenjar adrenal. Dia merembeskan hormon adrenalina. Okey, senang. Tanya Fatin, Afiq pun boleh ingat kan? Ya. Yeah. Kelenjarnya adalah adrenal. Hormon dan hormon ialah adrenalina. Adrenalina. Tambah INA belakang dia. Kelenjar adrenal, hormonnya adalah hormon adrenalina. Sedap kan nama dia kan? Sedap. Nanti boleh letak nama anak Nur Adrenalina. Tak apalah cikgu, takut. Canggih sikit nama kan? Okey, nombor empat pula. Okey, terletak di bahagian kita punya abdomen. Siapa nak cuba? Okey, siapa? Ya, boleh saya cuba. Okey, Ana, silakan. Keempat ialah pankreas. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Oh, okey. Pandai, Ana. Pankreas, dia akan menghasilkan insulin dan juga hormon glukagon. Tapi murid dapat hafal insulin pun dah mencukupi untuk level SPM ini. Mungkin Ana ni terlebih baca buku rasanya. Yeah. Hebat sangat ni. Hebat sangat ni. Okey. Baiklah, seterusnya nombor lima. Okey, ia terletak pada organ pembiakan wanita. Siapakah pencipta wanita nak jawab? Silakan. Siapa? Afiq. Boleh saya cuba jawab? Memang dah, tak salah orang lah. Okey, jangan buat malu saya, Afiq. Jangan malukan saya, Afiq. Okey, nombor lima itu adalah ovari. Ia merembeskan hormon estrogen dan juga progesterone, sir. Betul. Yeah, pandai lah, Afiq. Good. Afiq kat studio pun pandai. Yang dekat Melaka pun pandai juga. Yeah. Jadi, itulah ovari. Semua orang tahu dia adalah ovari, dia ada menghasilkan dua jenis hormon iaitu estrogen dan juga progesteron. Dan yang keenam, yang terakhir ada pada lelaki. Bukan pencipta lelaki, tapi siapa nak jawab? Okey. Siapa? Saya boleh saya cuba? Oh, boleh. Silakan, Mutalib. Silakan. Gambar yang keenam tu ialah testis. Di mana ia menghasilkan hormon testosteron. Oh, senang saja. Tahniah Mutalib. Macam tu dia bagi jawapan. Macam tu je dia bagi jawapan. Macam tu je bagi. Jadi seribu berharap yang sedang menonton sekarang ni pun senang je menjawab. Testis ingat testosteron. Testis ingat testosteron. Okey. Alright, Afiq pun boleh jawab kan? Boleh. Okey. Jadi kita dah tahu berkenaan dengan apakah struktur tersebut, kelenjar endokrin yang terlibat, apakah hormon yang dihasilkan. Sekarang ini kita belajar mendalam lagi apakah fungsi setiap hormon-hormon itu dalam badan kita. Okey, ini yang penting sekali. Baiklah, murid-murid Serimi pun dah telah buat pengkajian lebih awal, pembacaan lebih awal. So kita akan minta murid-murid Serimi hari ini buat pembentangan hasil pembacaan mereka terlebih dahulu. Okey. Ini merupakan kelenjar pituitari. Dia terletak di dalam otak kita. Okey, kalau Afiq dan juga murid yang sedang menonton sekarang ni, yang kita dah belajar sebelum ini, otak ada tiga bahagian. Yang paling besar kita namakan dia sebagai cerebrum. Okey, alright, kita namakan dia sebagai cerebrum. Okey, sorry, Seremi nak padam. Terlajak pula lukisan dia. Okey, it's all. Okey. Yang ini, yang besar ini, namanya adalah cerebrum. Okey. Dan yang kecil ini, di bawah ini, namanya adalah cerebellum. Tadi cerebrum. Ini cerebellum. Okey, dan ini adalah medulla oblongata. Okey, dan kelenjar pituitari ini, dia terletak di bawah cerebrum. Okey, di bawah cerebrum. Okey. Jadi, dia akan menghasilkan dua jenis hormon. Okey, siapa murid Semi nak terangkan hormon tersebut dan apakah fungsinya? Silakan, siapa volunteer? Saya boleh saya cuba. Okey, siapa? Acap. Okey, Acap silakan. Kelenjar pituitari ni dia ada dua hormon iaitu hormon antidiuresis ADH yang fungsi untuk awal air yang yang diserap semula oleh ginjal dan hormon GH yang terbahagi kepada dua peringkat iaitu peringkat kanak-kanak yang merangsang pertumbuhan dan peringkat dewasa
merangsang pertumbuhan jisim tulang dan jisim otot. Okey. Boleh? Jawapan yang boleh dikatakan baik. Tanya Acap. Okey, Sarimi nak ulas sikit lagi. Alright, hormon antidiuresis ataupun ADH ini dia adalah untuk mengawal jumlah air kencing dalam badan kita ataupun yang kita singkirkan. Jadi kalau kita singkirkan dengan banyak, ia akan menyebabkan kita kekurangan air. Jadi kalau ia tak menghasilkan ADH, ia akan menyebabkan kita akan rasa dahaga dan air kencing akan dikeluarkan dengan banyak. Penyakit itu dinamakan sebagai diabetes insipidus. Jadi bahaya ya Afiq. Jadi ADH ini adalah mengawal jumlah air di dalam badan kita. Okey. Dan yang kedua adalah hormon pertumbuhan. Nama pun hormon pertumbuhan. Semestilah ia terlibat dalam pertumbuhan kanak-kanak dan juga orang dewasa. Okey. Baiklah, ada siapa nak tanya soalan ke? Ada. Ada. Saya tanya. Okey. Baik, Acap. Betul ke kelenjar pituitari dikenali sebagai kelenjar induk? Alright, bagus soalan Acap. Okey, jadi adakah kelenjar pituitari ini dinamakan sebagai kelenjar induk? Jawapannya ialah ya. Kenapa ya Afiq? Sebab kelenjar pituitari ini adalah merupakan kelenjar utama dalam badan kita. Di mana dengan adanya kelenjar pituitari ini, ia mengawal semua kelenjar endokrin yang ada di dalam badan kita. Dia kawal pankreas, dia kawal adrenal, dia kawal testis atau ovari dan sebagainya. Disebabkan itulah kita gelarkan kelenjar pituitari ini atau dipanggil sebagai kelenjar induk. Okey, faham tak Acap? Okey. Faham Acap? Faham. Alright. Okay, seterusnya adalah kelenjar tiroid. Okey, dia terletak di trakea kita. Siapa murid Sri nak cuba menerangkan apakah hormonnya dan apakah fungsi hormon tersebut? Boleh saya cuba, sir? Okey, Aina nampak cantik Aina dekat dalam TV, ha. Silakan Aina. Kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksina. Ia berfungsi mengawal metabolisme badan dan mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Okey, macam tadi tiroid, hormonnya adalah tiroksina. Tahniah Aina. Dan penerangan Aina pun juga adalah tepat. Yang pertama ialah untuk mengawal kadar metabolisme badan. Apa itu metabolisme? Dia adalah tindak balas biokimia yang berlaku di dalam badan kita. Okey, kalau lebih aktif seorang itu, jadi kadar metabolismenya lebih tinggi. Okey. So ia dikawal oleh tiroksina dalam badan kita. So kalau kita lesu je, kemungkinan orang itu kekurangan tiroksina. Okey. Dan yang kedua ialah untuk mengawal pertumbuhan mental dan fizikal bagi kanak-kanak. Ia bersama-sama dengan hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh pituitari tadi untuk membantu pertumbuhan. Okey, cikgu, saya ada soalan. Sekiranya kalau kita membuat latihan ataupun bersukanlah, bersenam, ada kena mengena tak dengan tiroid ini? Dengan metabolisme badan. Betul. Jadi bila kita membuat senaman lebih boleh dikatakan sebagai senaman yang aktif ataupun cergas, okey, tiroksina akan dirembeskan dengan lebih banyak. Okey, untuk meningkatkan metabolisme badan kita bagi tujuan pembentukan dan juga pertumbuhanlah. Khususnya adalah bagi pertumbuhan otot dan juga tulang. Okey. Okey, so dia membantu untuk pertumbuhan kanak-kanak sehinggalah dewasa cedok. Baik. Faham tak, Afiq? Faham, Afiq. Okey, jadi penting tapi tiroksina ini dia bukan semata-mata untuk mengawal pertumbuhan saja. Ia bersama-sama bekerjasama dengan hormon pertumbuhan yang sering terangkan tadi tu. Yang Acap terangkan berkenaan dengan pituitari tadi. Ada hormon pertumbuhan. So, tiroksina dan juga hormon pertumbuhan ni bekerjasama dalam badan kita untuk membantu pertumbuhan. Baik. Mental dan juga fizikal. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita beralih ke kelenjar yang seterusnya. Boleh, Afiq? Boleh. Kelenjar seterusnya adalah pankreas. Ini biasanya kita dengarlah doktor-doktor kalau pergi hospital je ada masalah dengan pankreas. Okey, apakah hormonnya dan apa fungsi hormon yang dihasilkan oleh pankreas? Siapa nak cuba? Saya nak cuba. Okey, silakan. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas ialah insulin. Saya selalu nampak opa saya ambil suntikan insulin kerana doktor kata pankreas opa saya sudah rosak, jadi opa perlu ambil suntikan insulin untuk menukarkan glukosa ke glikogen dan menurunkan aras glukosa dalam badan kita. Alright, jawapan yang panjang oleh Ana. Okey, tapi baguslah Sri Mi nak puji Ana kerana Ana cuba mengaplikasikan apa yang berlaku di persekitarannya dengan konsep sains yang kita belajar. Jadi betul, opa Ana mengalami ada masalah penghasilan hormon insulin.
iaitu berfungsi untuk mengawal aras glukosa. Afiq tahu tak glukosa itu apa? Tahu, aras gula. Gula, betul. Yeah. Sama kita meminum makanan yang manis ataupun karbohidrat, dia akan ditukarkan menjadi glukosa dalam badan kita. Jadi kalau aras yang tinggi ini, ia perlu diturunkan ke aras yang normal dengan dibantu oleh insulin. Tetapi seperti cerita yang diceritakan oleh Ana tadi, opanya kena ambil insulin daripada luar. Okey, itu menunjukkan bahawa pankreasnya dah tidak berfungsi ataupun penghasilan insulinnya tidak mencukupi untuk menurunkan paras glukosa tersebut. Orang itu dinamakan sebagai mendapat penyakit diabetes mellitus. Okey. Afiq tahu tak apa itu diabetes mellitus? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Kalau kencing manis? Ah, tu tahu. Ah, tahu. Okey, maksudnya benda yang sama kencing manis tapi dalam saiznya disebut sebagai diabetes mellitus. Jadi kena kawal ya kalau adik-adik ataupun murid-murid di luar sana yang suka makan benda-benda manis ni, kena kawal juga. Ya, supaya kita menjaga kesihatan pankreas kita. Ya, baik. Okey. Bagus Afiq. Alright, dan tanya Ana boleh relatekan dengan kehidupan seharian dia. Okey, baiklah. Seterusnya ialah kita nak mengkaji tentang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal kita. Dia di atas, bukan di dalam ginjal. Okey, dia berada di bahagian atas ginjal. Dan apakah hormon yang dihasilkan oleh kita punya kelenjar adrenal dan apa fungsinya? Siapa nak cuba? Sir, boleh saya jawab? Okey, Fatin, silakan. Okey, itu adalah kelenjar adrenal. Dia merembeskan hormon adrenalina. Senang, jadi bila kan waktu dia merembeskan, bila masa adrenalina itu akan dirembeskan. Baiklah, saya ada satu cerita. Tak nak kalah. Di mana masa tu saya berada dalam keadaan yang cemas. Saya berjumpa dengan seekor anjing. Saya pandang dia dipandang saya. Saya pandang dia dipandang saya. Lepas tu dia gonggong-gonggong kat kita. Okay, time tu kita jantung jadi laju. Lepas tu perlu dengan banyak dan secara tidak langsung kita dapat tenaga yang banyak untuk lari dengan laju sekuat hati. Jadi itulah function adrenal yang mana dia memberi persediaan semasa kecemasan dan juga meningkatkan metabolisme dalam badan seseorang. Okey, panjang ceritanya. Panjang penceritaan dia. Okey, saya nak tanya Fatin, anjing yang kejar awak tu gigit tak kaki awak? Tak. Tak, saya selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin terlalu laju kot awak lari masa tu. Sampai tak dapat kejar dah anjing tu. Tak kejar kan? Okey, terima kasih Fatin. Jadi apa yang Fatin terangkan itu ialah betul. Adrenalina ini akan dirembeskan apabila kita berasa risau ataupun dalam situasi cemas. Okey, kita rasa macam gemuruh. Jadi apa yang berlaku dekat diri kita, Afiq? Contohnya, kalau kita takut apa jadi? Jantung kita akan jadi laju. Laju. Okey, kita akan berpeluh. Walaupun sejuk macam mana pun. Ya, betul. Dan kita punya aras glukosa akan dinaikkan, Afiq. Kenapa pula kena aras glukosa kena naik time ni? Kenapa ya? Sebab untuk menghasilkan tenaga. Kenapa nak perlu tenaga ini? Untuk meningkatkan kadar metabolisme. Kenapa nak meningkatkan kadar metabolisme ni? Untuk nak menyelamatkan diri kita, nak lari beranjing tadi tu. Jadi kita akan selamat daripada situasi yang mencemaskan itu. Baik. So ini adalah antara kesan daripada perembesan hormon adrenalina ini. Afiq faham tak? Faham, saya faham. Okey, terima kasih Fatin. Jangan duduk tempat yang ada anjing tadi tu kan, takut kena kejar balik kan. Bahaya, okey, duduk kat rumah. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kelenjar endokrin yang seterusnya, yang hanya ada pada perempuan, lelaki tak ada sama sekali, iaitu ovari. Ovari ini akan menghasilkan dua. Okey, mungkin kita tahu ovari yang mana satu? Yang ni yang sering bulatkan ni. Okey, jangan salah label. Takut dalam SPM dia minta awak labelkan. So labelkan betul yang bulat ini yang sering bulatkan itu adalah ovari. Jadi dia akan menghasilkan dua hormon. Dan apakah fungsi hormonnya? Okey, kita minta murid Serimi yang atas talian untuk berkongsi pengetahuan mereka. Silakan, siapa nak cuba? Sir, boleh saya cuba, sir? Boleh, Afiq. Afiq, silakan. Jangan malu Afiq. Afiq di sini. Okey, ini merupakan ovari. Ovari ni ada dua hormon, iaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Betul. Hormon estrogen ni adalah untuk merangsang penghasilan untuk mengasah penghasilan ovum dan untuk perkembangan ciri seks sekunder wanita seperti kulit yang lembut.
hormon progesteron pula berfungsi untuk mengekalkan penebalan dinding uterus yang kaya dengan kapilari darah. Okey. Okay. Alright, terima kasih Afiq. Afiq ada pengalaman nak cerita ke pasal ovari? Tak ada kan? Tak ada. Saya ada? Tak ada lagi. Okay. Belum ada isteri lagi. Semua nak cerita pasal opah kena kejar anjing. Tak tahu ada pengalaman pula. Terkejut rasa kan? Okey. So, apa yang Afiq terangkan adalah benda yang betul. Estrogen, mesti yang kita tahu ialah ovari mestilah untuk menghasilkan ovum. Jadi, yang pertama ialah untuk membantu merangsang penghasilan ovum. Yang kedua ialah bila cukup estrogen dalam badan seorang wanita ini, ia akan berlaku proses kematangan ataupun kita sebut dia sebagai akil baligh. Jadi selepas mencapai akil baligh ini, Afiq, dia akan berlaku perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Alright, contohnya adalah perkembangan payudara dan juga pembesaran pinggul. Itu ialah satu daya tarikan yang ada pada wanita. Betul. Okay? Dan estrogen ini juga untuk menyediakan dinding yang tebal bagi penempelan embrio. Afiq tahu tak embrio itu apa? Tahu, selepas persenyawaan. Pandailah, Afiq. Kan? Betul. Betul. Okey. Jadi bila sperma dengan ovum, dia berlaku persenyawaan di tiub falopio, dia jadi zygote dulu. Kemudian dia akan berkembang menjadi embrio dan dia akan buat penempelan pada dinding uterus. Ramai macam-macam tanya, apa serini ajar uterus-uterus ni? Dalam bahasa kampung ni disebut sebagai dinding rahim. Walaupun nama Raimi rahim kan, tak ada kena mengena. Okey. Jadi dia adalah dinding uterus. Okey, untuk penempelan embrio. So kalau penempelan tu berjaya, perempuan itu dinamakan sebagai mengalami kehamilan. Okey. So, adakah perempuan itu akan berjaya untuk melahirkan anaknya? Kena tak kena jaga berapa bulan untuk kehamilan? 9. 9 bulan. Jadi, sepanjang 9 bulan itu, perempuan itu tak dapat haid. Okey. Okey, tak dapat darah haid, tak turun darah haid. Kenapa? Sebab dinding uterus itu kekal di situ. Dia tak turun. Kenapa dia tak turun? Sebab ia dibantu oleh progesteron. Apa peranan progesteron ini? Untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus bagi membantu penempelan embrio selama 9 bulan sehinggalah bayi itu dilahirkan. Okey. Faham tak, Afi? Saya faham. Yes, very good. jadi Serimi harap murid-murid yang sedang menonton di televisyen sekarang pun boleh faham apa yang Serimi sampaikan, kan? Boleh. Okey, yang terakhir ialah kelenjar endokrin yang seterusnya ialah testis yang hanya ada pada lelaki seperti Serimi dan Afiq Syazwan. Siapa nak cuba? Saya cuba. Okey, sila. Silakan. Okey, untuk testis ni kacang je, sir. Oi, belagak betul dia ni. Testis menghasilkan hormon testosteron di mana testis gunakan hormon tersebut tadi untuk menghasilkan sperma. Betul tak, sir? Betul. Mestilah lelaki ada sperma. Ya. Yeah. Okey. Kalau tidak, takkan terjadilah embrio tadi. Ya, betul. Ya, betul. Okey, tapi tanya lagi. Ada lagi? Okey, fungsi lain hormon testosteron ialah dia mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki. Contohnya, pertumbuhan misai, janggut, menjadi garau dan yang lebih penting, mula tertarik kepada wanita. Itu penting. Saya nak tanyalah, Mutalib dah tertarik wanita ke belum? Of course lah dah. Saya dia nak jawab pun segan-segan. Okey, jadi Serini balik ni kena siasat siapakah girlfriend dia. Siap, Mutalib. Baiklah. Penerangan yang sangat lengkap, Betul, penerangan yang sangat baik oleh Mutalib. Yang pertama, tesis mestilah jawapan dia ialah untuk menghasilkan sperma. Satu markah dah confirm dalam tangan, Afiq. Betul. Okay? Dan yang kedua, apabila seorang lelaki itu telah mencapai akil baligh ataupun kematangan, akan berlakulah perubahan ciri-ciri seks sekundernya. Contohnya macam yang Mutalib terangkan tadi, okay? Suara garah, pertumbuhan misai, janggut, pertumbuhan otot, macam tu, dan mula tertarik kepada wanita. Okay? Itu yang ada lagu-lagu lelaki di telefon, kan? Betul. Barulah wujudnya lagu sebegitu. Yes. Baiklah. Jadi sebenarnya banyak dah ilmu yang kita dapat daripada Cikgu Remy sebentar tadi. Dan Afi harap dapat memberi manfaat kepada pelajar maupun di rumah dan juga di studio. Tapi kita tak habis di sini, Cikgu Remy. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kita nak berehat terlebih dahulu. Terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa ya, kalau boleh duduk je rumah diam-diam, kita belajar je dari rumah. Sebab apa? Kita kena patuhi SOP. Kalau nak keluar rumah, gunakan hand sanitizer, gunakan pelitup muka dan jangan lupa untuk scan My Sejahtera. Okey? Baiklah, kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Remy. Silakan Cikgu. Alright, terima kasih Afiq. Yeah. Jadi kita dah belajar banyak dah tadi. Betul. Kita akan masuk ke uji minda yang ketiga. Okey, sebelum tu Serimi nak menerangkan format SPM 2021 untuk subjek sains ini. Kita ada kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 ialah soalan objektif sebanyak 40 markah di mana dia ada pilihan A, B, C, D seperti yang tertera pada skrin ini. Dan kita juga ada kertas 2 iaitu soalan struktur dan juga soalan AC. Dari mana kita akan tengok selepas ini, okey? Jadi kemungkinan soalan ini adalah berbentuk seperti ini. Okey. Jadi murid-murid yang sedang berada di atas talian dan juga Afiq yang berada di studio ini, yeah, untuk kita ada sedikit quiz. Kita nak berlawan antara Afiq menentang pelajar-pelajar daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Okey. Adakah Afiq sudah bersedia? Ya, saya dah bersedia. Okey, murid-murid tolong sediakan dengan kad anda A, B, C, D. Okey. Yeah. Jadi murid-murid kena tunjukkan pada kamera anda apakah jawapan yang anda pilih ya. Okey, soalannya berbunyi begini, Afiq. Baik. Encik Ashraf menghidap penyakit diabetes mellitus kerana kekurangan hormon X. Antara organ A, B, C dan D yang manakah terlibat dalam merembeskan hormon X tersebut? Dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Tunjukkan jawapan anda. Wah! Oh, Serimi pun tahulah jawapannya ialah D iaitu kita punya pankreas. Pankreas. Baiklah. Dan Afiq pun faham, murid-murid kat dalam atas talian pun faham, di rumah pun apa lagi mesti faham, okey? Ya. Yeah. Baiklah, kita beralih kepada soalan objektif yang kedua. Afiq sudah bersedia? Baik, saya bersedia. Okey, soalannya berbunyi. Seorang pesakit sentiasa berasa haus dan menghasilkan air kencing secara berlebihan. Ini disebabkan kekurangan penghasilan hormon oleh kelenjar X. Apakah kelenjar X? A ialah pituitari, B ialah adrenal, C ialah pankreas dan D ialah kelenjar tiroid. Ha, dalam kiraan 3, tunjukkan ke anda. 1, 2, 3. Pituitari. Wah, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Okey. Afiq rasa jawapan Afiq betul ke? Yakin? Saya yakin sebab tadi cikgu kata dia yang mengawal semua tu. Okey. Alright. Jadi okey, terima kasih. Jawapan yang paling tepat ialah jeng-jeng-jeng. A. Yeah! Saya yang seronok pula. Okey, siapa Safiq? Siapa? Alamak. Siapa lagi tadi? A. Ya, ada yang salah. Sebab apa? Mungkin dia terkeliru bila air kencing dia tengok ginjal kan? Yeah. Murid-murid jangan salah eh. Walaupun kita kata ialah air kencing, yang kawal jumlah air kencing bukan ginjal. Memang ginjal adalah tempat menghasilkan air kencing, tetapi kuantiti air kencing itu dikawal oleh pituitari yang menghasilkan hormon anti-diuresis hormon, ADH. Faham tak, Afiq? Okay, faham. ADH. ADH. Jadi, orang ini kita namakan dia mengalami penyakit diabetes insipidus. Okey. Boleh Afiq sebut? Diabetes insipidus. Betul. Betul. Okey. Okay. Jadi ejaan tu kena jaga murid yang SPM 2021 ni, ejaan dia diabetes insipidus. Okey, berakhirlah soalan objektif kertas 1. Kita tengoklah contoh soalan bagi kertas 2. Okey, iaitu soalan berbentuk struktur. Okey. Alright, soalan dia ialah okey, uji minda 5, soalannya ialah raja menunjukkan seorang lelaki terkejut dan berasa cemas apabila terjumpa seekor ular berbisa semasa sedang bersiar-siar. Ha. Jadi tengok gambarlah, ada seekor ular, okey, dan seorang lelaki yang terkejut dan cemas. Jadi, apakah yang terlibat yang semasa situasi ini? Okey, okay. Soalan dia yang pertama, satu markah. Soalan berbunyi, apakah kelenjar endokrin yang terlibat semasa situasi cemas tersebut? Okey. Afiq nak jawab ke nak bagi pelajar SMK dan tengah nak jawab? Afiq rasa ni macam ada kena-kena yang cikgu cakap pasal boleh letak nama anak tu. Aha. Betul lah cikgu? Mungkinlah. Okey. Okay. Saya rasa yang jawapan satu adrenalin.
Itu ialah hormon. Oh, hormon. Yang soalan tanya ialah kelenjar. Oh, jadi adrenal. Apa dia? Adrenal. Adrenal, ya. Tercek jawapan, Afiq. Tada! Kelenjar adrenal. Okey, betul. Wah. Okey, yang pertama Afiq dah jawab. Nampak tak? Alah, dah bagi macam rahsia pula. Maksudnya yang kedua tu? Ya. Adrenalina. Yes, yang kedua jawapannya adalah hormon apa? Adrenal. Jadi hormonnya apa? Adrenalina. Afiq, 2 markah untuk SPM, Afiq. Oh. Senang, kacang. Come on. Okey, okey, okey. Jadi yang penting apa, Afiq? Yang tak penting? Handsome? Tak handsome tak apa. Yang penting A+. Yes, baik, Afiq. Okey. Soalan C. Kita mencabar sikit soalan C ni. Baik. Dia adalah membekas sebanyak 2 markah. Okey. Nyatakan 2 perubahan yang berlaku kepada lelaki tersebut setelah hormon DB direngbeskan, iaitu hormon adrenalina lah. Mm-hmm. Okey, kita mintalah murid-murid SM Kirun Tunggang yang atas talian nak cuba jawab. Okay, 2 siapa? Perubahan. Okey, silakan. Sir, saya nak jawab, sir. Oh, baik. Afiq, tak Afiq nak kalah eh. Tadi silakan. Afiq lawan ni Afiq balik. Oh, teruskan, okay. Teruskan. Tak nak kalah. Tak nak kalah. Okey, teruskan Afiq. Okey, perubahannya yang pertama ialah kadar glukosa dalam darah akan bertambah. Selain itu, kadar denyut jantung juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah kadar metabolisme juga akan meningkat, sir. Okey. Jadi jawapan Afiq tadi 3-3 itu mungkin betul, mungkin salah. Jom kita semak jawapan yang tertera pada televisyen anda. Yang pertama, perubahannya ialah meningkatkan kadar denyutan jantung. Jadi Afiq betul tadi jawapan. Betul. Yang kedua ialah meningkatkan aras glukosa di dalam darah pun betul juga. Tetapi Afiq dia bagi 3 jawapan. Mungkin ditambah nombor 3 dekat sini. Okey, ini adalah pesanan Serimi kepada calon-calon SPM 21 untuk subjek sains. Jangan sesekali tambahan jawapan. Sebab dia dah nyatakan kat sini berapa? 2. 2. Dia dah boldkan, dia hitam dan tebalkan tulisan tu 2. Jadi pemirsa akan tanya nombor 1, nombor 2 macam tu. Walaupun kat sini salah, nombor 3 ni mungkin betul. Tapi murid-murid tetap akan disalahkan. Baik. Dia tak akan dikira. Jadi akan dapat 1 markah saja walaupun nombor 3 ni betul. Okey. Rugi tak, Afiq? Rugi. Rugi. Jadi sebelum nak beri jawapan, pastikan jawapan nombor 1, nombor 2 ialah jawapan yang paling terbaik. Katalah tersalah, potong dan tulis jawapan yang baru. Jangan letak di bahagian nombor 3, 4 dan seterusnya. Okey. Faham tak semua? Faham, cikgu. Okey, bagus. Soalan seterusnya ialah apakah kepentingan perubahan yang dinyatakan kepada lelaki tersebut? Kenapa perlu ada perubahan ni? Kenapa kadar jantung tinggi meningkat? Kenapa aras glukosa kena meningkat? Kenapa? Why? Siapa nak jawab? Saya boleh, saya cuba. Okey, acap. Okey, terus. Kepentingan dia ialah untuk mengeluarkan lelaki itu daripada bahaya dengan berlari dengan sangat cepat. Agak-agak Afiq rasa jawapan tu betul tak kalau Afiq cikgu? Kalau Afiq cikgu, rasanya betul. Betul. Boleh diterima. Okay. Macam kita dah belajar tadi, bila adanya adrenalina ni, kita ada glukosa yang tinggi. Kenapa? Untuk menghasilkan tenaga. Yeah. Kenapa menghasilkan tenaga? Untuk meningkatkan metabolisme. Kenapa? Untuk mengaktifkan badan. Kenapa aktif badan? Untuk lari daripada? Daripada masalah tadi tu. Masalah ataupun situasi cemas cemas. Jadi jawapannya ialah menghasilkan tenaga untuk menyelamatkan diri daripada situasi cemas tersebut. Okey, baik cikgu. Cikgu, sebelum kita mengakhiri sesi pelajaran kita pada hari ini, cikgu ada apa-apa rumusan tak? Okey, baiklah. Kita dah pun sampai ke penghujung ya, Afiq. Jadi, Serimi mengharapkan apa yang kita belajar pada hari ini sangat je mudah. Afiq pun belajar pun dah faham dah. Jadi, Serimi mengharapkan murid-murid semua dapat mengulang kaji dan juga memperlengkapkan diri dengan ilmu sistem endokrin ini untuk persediaan menghadapi SPM 21. Dan yang paling penting, semua murid di Malaysia perlu dapat A+ untuk subjek sains. Baiklah, terima kasih Cikgu Remy dan juga terima kasih juga kepada ke-6 pelajar dari SMK Durian Tunggal Melaka. Tak handsome tak apa, yang penting A+ dalam sains subjek kita ni. Okey, baiklah, jadi itu saja untuk sesi pelajaran pada hari ini. Kalau pelajar-pelajar semua seronok, Afiq pun sendiri seronok. Jadi kita jumpa lagi di episod seterusnya, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didik TV KPM.
Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2021. Semoga kamu semua memperolehi kejayaan yang cemerlang. Kamu generasi baru yang kalis dengan cabaran. Teruskan momentum yang ada. Gunakan segala medium pendidikan seperti Didik TV untuk meneroka ilmu bagi persiapan menghadapi SPM. Akhir kata dari cikgu, selamat maju jaya. Teruskan usaha. Terima kasih. Usahalah tanpa putus asa. Yakinlah diri dan percayalah anda akan berjaya. Kepada calon-calon SPM 2021, khususnya para pelajar SMK Durian Tunggal, saya doakan anda berjaya dalam peperiksaan SPM nanti. Sekian dari saya, Puan Laili binti Tawil, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa, SMK Durian Tunggal, Melaka. Selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021 di seluruh Malaysia. Terus gigih belajar sama ada melalui PDPR ataupun secara bersemuka apabila naik sekolah nanti. Semoga kejayaan anda itu nanti akan menjadi kebanggaan guru-guru dan ibu bapa serta keluarga.